Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Uti berada di dapur yang berbeda. Dan di sini Uti mau bikin menu buat lauk sarapan pagi. Goreng tempe dan mie. Ini bahannya tempe, mie, dan ini bumbu yang dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, dan ditambah dengan garam biar menghaluskan lebih mudah. Dan ini bumbu tambahan, cabai rawit, lengkuas, daun salam, dan penyedap rasa. Bagi yang tidak suka pedas, ini cabainya bisa dikurangi. Dan bagi yang suka pedas, ini sudah cukup cabainya. Oke, yuk kita ikuti kelanjutannya. Seperti ini hasilnya setelah semua bahan dipotong-potong. Ini bumbu sudah dihaluskan, cabai dipotong kecil, dan ini tempe dipotong kecil memanjang. Nah, ini setelah mie direndam sekitar 2 menit sebentar ya. Ini rendamnya sebentar, kemudian kita angkat, kita tiriskan. Oke, selanjutnya kita mulai memasak. Oke, kita mulai masak. Pertama kita goreng tempenya dan roti dahulu. Ini kita goreng sampai kering. Oke, selanjutnya kita masak, minyak sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, kita gongsong sampai keluar harum ya. Menu yang paling mudah cocok buat sarapan pagi. Jadi ini mudah dan simpel. Oke, ini sudah kering bumbunya. Kemudian kita masukkan cabenya. Ini sudah mulai keluar harum sekali. Kita gongsong cabenya hingga kering ya. Menu yang mudah dan sangat simpel. Kering tempe dan ini kecap ya. Okay.
dihidangkan. Seperti ini hasilnya menu hari ini, menu yang sangat mudah dan sangat simpel. Kering tempe dan mie, ini sangat mudah dan sangat enak rasanya. Ini ada pedas, ada gurih. Kalian bisa mencobanya. Oke, sekarang Uti mau mencicipi, kita tes kelezatannya. Kita coba, kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini ada rasa pedas, pedasnya mantap. Bagi yang tidak suka pedas, ini cabenya bisa dikurangi. Ini ada manis kecap, karena ini bumbu kecap ya, kering bumbu kecap. Kalian bisa mencobanya. Oke, Sobat Uti, terima kasih sudah menemani Uti masak bikin sarapan pagi. Tonton videonya sampai selesai. Uti ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.